Oke, teman-teman, hari ini kita akan membuka aplikasi Word dan belajar dengan alat-alat yang ada di aplikasi Word. Jadi, sekarang kita akan membuka Word-nya. Lalu kita pilih blank document. Nah, di sini kita ada alat-alat mengcopy atau clipboard. Di sini ada pengganti font, paragraph, styles, editing, dan akrobat. Nah, sekarang kita akan belajar lebih ke yang ini atau font. Pertama-tama, Mister ingin kalian untuk menulis nama-nama teman-teman di kelas. Jadi, misalnya ada beberapa anak di kelas dan Mister ingin kalian untuk menulis nama-nama teman-teman kalian di kelas. Seperti ini. Lalu jika sudah, kita akan mengeblok kata-kata ini satu persatu. Jadi untuk mengeblok sebuah kata-kata, kita klik kiri di bagian ujung kata-kata, tahan, lalu pindah ke bagian ujung kanan atau kiri, tergantung awalnya dari mana. Lalu kita ganti misalnya besarnya, berarti yang di sini ya, font size. Misalnya kita ganti menjadi 26. Kita ganti warnanya menjadi di sini font color jadi ungu. Ini ya, lalu yang lainnya diganti-ganti juga, misalnya bentuknya di sini atau fontnya lalu di bawahnya kita tambah bold untuk membesarkan, italic untuk memiringkan, dan underline untuk memberi garis bawah seperti ini. Yang lainnya kita ganti menjadi huruf besar semua, mungkin di sini ada pilihannya. Tambah highlight memberi warna di belakangnya. Tapi juga bisa mengganti efek dari tulisan jika ingin, ada banyak pilihannya. Lalu yang lainnya juga diubah. Jika sudah tugasnya, jadi yang tadi ya, tulis nama teman-teman di kelas seperti ini, lalu diubah-ubah
bentuk dan warnanya di tabel font ini. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.